Hai guys, aku lagi nonton, seru banget. Ini seru banget videonya. Hei, kalian udah subscribe belum? Langsung aja subscribe. Nih, langsung aja tekan tombol merah ya. Subscribe, seru banget. Udah, mau tau aja orang nonton apa. Jangan curang ya. Iya. Udah, pelan. Oh, hati-hati. Barusan aku nyandung apaan, Rin? Oh iya, ada gundukan. Makanya kan gue bilang hati-hati. Iya kan aku gak bisa lihat, Ren. Oh iya, gue lupa kalau matanya ditutup. Yaudah, lanjut ya. Iya, pelan-pelan jalannya. Ya, sebentar lagi sampai kok. Yuk. Ini gue aja lagi nuntun lo kok. Pelan, ada gundukan lagi nih. Nah, ayo. Terus, nah sebentar lagi kita sampai. Ayo, gimana dikit sih? Lagi. Naik. Oke. Sekarang kita udah sampai. Sekarang lu boleh buka. Tapi lu hitung sendiri 1 sampai 3. Oke? Iya, udah kalau gitu aku buka ya. Oke. 1 2 3. Gimana? Suka enggak tempatnya? Gelap, Ren. Cuma ada pohon-pohonan doang. Oh iya ya. Aduh, gue lupa. Sebentar. Lo liat nih. Nah, ini baru. Indah nggak? Ren. Bagus banget, Ren. Indah banget, beneran deh. Ren, liat deh yang ini. Yang ini tuh paling kecil, yang paling terang. Iya kan? Iya. Cantik banget, Ren. Perasaan gue bahagia banget. Sekarang Chelsea bisa ketawa lagi. Cantik banget sih. Apa benar? Itu kitab pembersih hati bisa bakal nyembuhin si Farah? Emang bener. Hanya kitab pembersih hati yang bisa nyembuhin si Farah. Dia bakal bisa ngendalin emosinya lagi. Dia bisa baik seperti sedia kala kembali. Jadi kitab ini yang selama ini dipakai untuk merubah aku. Farah? Lancang sekali kamu, Bima. Kamu gak minta persetujuan aku. Bahkan kamu sudah mempengaruhi Fatih untuk mencari kitab itu. Wah, enak aja lu ngomong. Dasar lu nenek-nenek kagak bener lu. Bukannya terima kasih sama gua, malah nyalain gua. Semua nyalain gua. Gua heran. Bener-bener deh. Mas Adam, aku minta sama kamu. Tolong jangan ikut campur. Karena kamu bisa celaka nanti. Enak aja kitab susah-susah gua dapetin. Mau lu hancurin gitu aja, balikin. Aku tahu, Bang Bima sengaja kan melakukan ini. Karena Bang Bima gak suka kalau aku lebih hebat dari Bang Bima, iya kan? Oh bener-bener lu ya, sudon banget sama gua. Hati gua gak kayak gitu. Gua niat gua juga nolongin. Jangan dihancurin mah kita, Ma. Ini semua bukan salah Bang Bima kok, Ma. Ini semua kemauan Fatih, Ma. Fatih cuma mau Mama balik lagi kayak dulu, Ma. Mama balik lagi jadi seorang ibu yang lembut. Yang gak emosian. Fatih cuma mau itu, Ma. Cukup, Fatih. Kenapa? Kamu gak suka Mama menjadi kuat? Bisa membela diri sendiri. Kamu maunya Mama jadi orang lemah. Dihina dan injak-injak sama orang gitu. Dan kamu juga membenci saudara kupu-kupu Mama. Iya. Enggak, Ma. Aku gak pernah ngebenci siapapun, apalagi Mama sama saudara-saudara Mama. Aku cuma pengen Mama balik lagi, Ma, kayak dulu. Mama gak peduli. Pokoknya Mama akan hancurkan kitab ini. Farah, tolong jangan, Farah. Tolong jangan. Sekali lagi aku bilang sama Mas Adam. Mas Adam gak usah ikut campur urusan aku. Farah, cepet balikin tuh kitab. Gue harus bisa selamatin kitab ini.
gue bisa gunain jurus tenggiling di saat yang tepat. Maaf tante, Faya pinjam dulu kitabnya. Faya kembalikan kitab itu. Aku bilang kembalikan. Kamu denger ya, Mama gak akan berubah. Mama akan tetap menjadi seperti sekarang ini. Mama, Fatih tunggu Fatih. Fatih kamu harus sabar ya. Fatih, gue pastiin si Farah tuh makin lama bakal makin parah. Dia kagak bakal bisa ngendalin emosinya. Dia bakal ngumbar tuh tenaganya kemana-mana. Itu jurus kupu-kupu penjaga. Dia mengobati, tapi sekaligus mencuri jiwanya si Farah. Udah jam 12 nih. Wah, saatnya gua berubah. Aku puas karena Farah tidak mungkin bisa merasakan kehadiranku di sini. Karena ini bukan tubuhku, tapi jiwa yang jadi perantara jurusku. Kalau sampai Farah kena jurus ini, Farah tidak akan bisa menggerakkan badan. Dan aku bisa menghabisi Farah dengan mudah. Kamu ikut campur urusanku. Sekalian aku akan habisi kamu. Jurusku memantul diriku sendiri. Aku tidak bisa bergerak. Aku merasakan kekaku. Kalau musuh-musuhku tahu, ini bisa membahayakan aku. Aku harus bisa membebaskan jurusku sendiri. Weh, gua pikir ada kenduri. Nggak tahu orang ngamen suwe dah. Pasti kau bikin berisik aja lu pada. Aduh, eh, buto hijau, kolor merah, ngapain lu nyedok depan gua? Ih, mau ikutan joget, icica, malin ye. Enak aja gua dibilang gendruwo buto hijau, eh, jengkol garing. Gua lempar juga lu ke atas pohon biar kayak monyet nangkring. Disentuh kamu, aku geli-geli, aku dicelek kamu, geli-geli-geli, ya. Eh, gua beri gitu. Juga lu. Eh, kagak kena. Eh, nggak kena. Kagak kena. Ibu-ibu, tambah volumenya, biar kenceng, biar tambah berisik. Oh ya, terus. Gawat lama-lama baju gua nih pada robek cakarin mama. Udah kayak kucing garong. Wah gimana nih, kalau sekali gue dorong pada nyungsep, ntar gue dilaporin ke DRT, ke Komnas Perlindungan Perempuan. Komen, garong.